mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama prosesi pekiban. Pekiban merupakan versi acara adat budaya perkawinan kenyal lepok tau. Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki. Dalam acara penjemputan, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dikawal oleh satria adat pekiban sampai dengan pelaksanaan acara pekiban selesai dilaksanakan. Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki, perempuan enggan memasuki kampung pihak laki-laki kalau tidak ada tanda berupa barang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan pujaannya yang berupa suap atau sebelah parang, bermakna sebagai alat membersihkan jalan silaturahmi kedua keluarga besar mempelai. Setelah suap diserahkan kepada calon mempelai perempuan tersebut, maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki dan sebagai ungkapan sekaligus menghormati atau menyambut tamu dari pihak perempuan, disuguhkanlah tarian sebagai bentuk kegembiraan warga masyarakat Lepok Tau sebelum pelaksanaan prosesi yang sakral. Kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki. Sebelum masuk ke dalam rumah calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak mau masuk ke dalam rumah mempelai laki-laki lagi jika tidak menyerahkan barang berupa tawet dan suap sebagai bukti kesungguhan hati pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak laki-laki telah memberikan sebuah angpau kepada pihak perempuan, namun masih ditolak dari pihak perempuan, tetapi tetap meminta sebuah tawak. Selain tawak tikung diserahkan, juga diserahkan suap. Setelah barang diberikan, maka mempelai perempuan beserta rombongan memasuki rumah adat pekiban calon mempelai laki-laki. Dalam proses pekiban atau perkawinan versi adat kenyal Lepok Tau, wajib dipersiapkan seperangkat alat simbol lambang adat, yaitu tempayan yang bermakna sebagai lambang kesatuan hati, batu jala atau batu ampit bermakna sebagai lambang sebuah ikatan hati yang abadi tidak terpisahkan, tikar atau pak bermakna sebagai lambang mengutamakan musyawarah duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, suapuk atau sebilah parang bermakna untuk membersihkan jalan kedua mempelai antar keluarga kedua mempelai dan untuk memotong akar,
kayu penghalang atau hambatan yang akan merusak hubungan kekerabatan yang telah terjalin dengan baik, dan makna dari simbol lambang adat ini akan dijelaskan oleh ketua-tua kampung atau pemulau adat Pekiban untuk dipahami kedua calon mempelai dan keluarga agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka telah selalu damai dan bahagia. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan adat atau Pekiban ini, kedua mempelai dipersilahkan duduk pada taut atau gong kecil yang telah dipersiapkan pemulau dalam acara Pekiban tersebut, dan bersama memegang sebuah parang dan sambil menginjak parang berikutnya sebagai komitmen dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Dalam acara tersebut juga akan diperagakan upacara khusus untuk melihat kehidupan masa depan kedua mempelai, baik atau banyak rintangan yang akan dihadapi. Upacara ini disimbolkan melalui pemotongan seekor babi untuk dilihat pada hati babi tersebut, yang menurut keyakinan pengulok akan terlihat tanda-tanda tersendiri jika ada rintangan atau kebaikan dalam menjalankan kehidupan kedua mempelai. Akhir kegiatan, maka oleh tua-tua pengulok melakukan siraman air penyejuk atau telang penyeling kepada kedua mempelai dan semua undangan yang hadir dalam acara tersebut, agar semua yang hadir diberikan kesejukan dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian, setelah acara Pekiban selesai, dilaksanakan kedua mempelai melakukan pencok tahok dan akan didampingi para pemuda yang dianggap kuat menghadapi rintangan yang akan dihadapi dalam pencok tahok tersebut. Setelah kedua mempelai menjalani prosesi pencok tahok tersebut sebagai wujud memulai sebuah kehidupan keluarga baru bersama dengan warga masyarakat suku Lepok Tau lainnya. Untuk memulai prosesi Pekiban ini, kita ikuti bersama Lemalok. Kita ikuti bersama Lemalok.